Penanaman pohon di area bekas tambang batubara, Desa Rampah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Banjar, TNI Polri, dan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, PKP2B Antang Gunung Meratus. Reklamasi area tambang batubara ini guna perbaikan dan penataan kegunaan lahan yang terganggu akibat aktivitas pertambangan. Ribuan pohon seperti sengon, jengkol, jambu mete, dan bambu ditanam dalam kegiatan reklamasi yang menyasar sedikitnya 10 hektar luas bekas tambang batubara ini. Dengan adanya reklamasi di area pertambangan ini, diharapkan dapat mencegah adanya pertambangan ilegal yang belakangan ini diduga kerap melaksanakan aktivitas di lokasi ini. Ini adalah area konsesi kita. Mau nggak mau, Antang ketika areanya reklamasi dipeti, ditambang ilegal, mau nggak mau harus dilakukan reklamasi ulang. Ya, kan seharusnya sudah selesai nih tugas Antang. Namun demikian, karena keberadaan batu bara masih ada di area tersebut, akhirnya membuat orang tertarik. Ya, pada akhirnya dilakukan illegal mining. Kalau yang sudah kita lakukan, ini kan seremoni ya, yang sudah kita lakukan itu ada sekitar 10 hektar yang sudah kita lakukan. Dan rencananya kita akan lakukan berkelanjutan. Aktivitas pertambangan yang dilaksanakan PT AGM sendiri di lokasi ini sudah berakhir sejak tahun 2007 lalu. Tak berselang lama, reklamasi pun sudah dilaksanakan kala itu. Namun aktivitas pertambangan ilegal yang kembali merambah area ini sejak tahun 2015 tadi membuat sejumlah kawasan kembali meninggalkan bekas pertambangan. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidi, Banuatv.com melaporkan.